Departemen Pemuda Kepanduan Olahraga dan Seni Budaya atau PKOSB DPP LDII dan Komunitas Titik Temu atau KTT menggelar kopi darat bertajuk Temu Teman Sejabodetabek. Komunitas ini merupakan wadah untuk generus LDII yang memiliki minat dan bakat di bidang seni dan kreativitas. Acara ini dihelat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Sabtu 12 November 2022. Event tersebut dihadiri 30 generus LDII yang tertarik di bidang seni dan kreativitas. Acara tersebut dihadiri pengurus PKOSB Untung Wibowo. Menurutnya acara ini merupakan ajang silaturahmi antar anggota KTT yang sudah lama tidak berjumpa karena pandemi. Acara ini sebenarnya pasca pandemi kemarin, memang setelah 2 tahun lebih kita di dalam pandemi ini belum pernah mengadakan acara yang seperti ini. Akhirnya baru kali inilah komunitas Titik Temu mengadakan acara perdana setelah pandemi dengan tema Meet Up KTT. Salah satu founder komunitas Titik Temu, Farah Baharesa, mengatakan KTT terbentuk pada 2016 untuk mewadahi warga LDII dan generasi muda LDII yang hobi seni. Nah, latar belakangnya untuk mewadahi warga LDII yang seniman dan generus yang menyukai bidang seni gitu. Jadi pelaksanaannya adalah kalau ditarik ulur ke belakang, komunitas Titik Temu ini udah ada sejak 2016. Jadi dari 2016 itu sampai sebelum pandemi kita tuh rutin untuk mengadakan kopi darat, kopdar, untuk berkumpulnya para pecinta seni ini di kalangan warga LDII gitu. Di akhir acara, Farah berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal setelah 3 tahun vakum dan bisa mengadakan regenerasi kepengurusan serta anggota-anggota baru. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.